يشيرون في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كي أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. الى ان قال sampai apa kita sudah kemarin ya sekarang kemana wajib yang kedua bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam itu persifatan amanah. Amanah itu maknanya terpercaya. Orang bisa ngomong disebut orang yang amanat, maknanya orang yang bisa dipercaya, ini orangnya amanah. Nah, para nabi sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka wajib mempunyai sifat amanah. Artinya mereka itu wajib dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu disebut dapat dipercaya karena tidak pernah melakukan kesalahan sehingga dapat dipercaya. Dikasih amanat apapun sampai, dikasih pesan apapun sampai, tidak pernah satu yang dipercayakan kepada dia tidak disampaikan atau tidak bisa diselesaikan. Maka orang yang demikian yang bisa menyelesaikan semua masalah, maka itu orang yang disebut orang yang amanah. Maknanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu orang-orang yang
terjaga dari melakukan perbuatan yang haram dan terjaga dari melakukan perbuatan yang makruh. Ngelakuin yang haram enggak, ngelakuin yang makruh juga tidak. Jadi kalau yang kemarin kita omong itu apa? Siddiq. Artinya selalu benar di dalam ucapannya. Kalau ngomong selalu cocok sama fakta. Itu namanya siddiq. Benar dalam ucapan. Nah, kalau amanat benar dalam perbuatan. Gitu loh. Jadi perbuatannya itu cocok semua dengan apa yang diperintah. Tidak pernah satu perbuatannya keluar dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikerjakan para nabi itu apa? Yang dikerjakan para nabi itu ya seputar wajib dan sunnah. Berputar-putar di situ aja, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Karena yang Allah perintahkan itu ya wajib dan sunnah. Yang lainnya dilarang. Haram dilarang, makruh juga dilarang. Sehingga Nabi itu gak pernah ngelakuin sesuatu yang dilarang oleh Allah. Baik itu larangannya keras ataupun larangannya ringan. Larangan yang sedikit atau yang kecil. Yang haram contohnya apa? Ya, minum arak, berzina, judi. Ini hal-hal yang haram-haram ini semuanya tidak pernah dilakukan oleh para nabi. Mulai kapan? Sejak mereka lahir, gitu. Jadi jangan terus, oh nabi itu gak pernah ngelakuin maksiat ya sejak jadi nabi. Nah sebelumnya gimana? Ya pernah maksiat. Oh ini gak beres. Jadi tidak pernah para nabi ngelakuin maksiat, gak pernah ngelakuin kesalahan sejak kapan? Sejak lahir, gitu. Jadi mulai lahir memang mereka sudah dijaga oleh Allah. Jadi mereka itu disebut amanah. Dalam bahasa kita, mereka mempunyai sifat amanah yang maknanya apa? Maksum. Maksum itu mereka mendapatkan penjagaan dari Allah, yang mana mereka tidak bisa ngelakuin maksiat. Mau maksiat gak bisa. Nah, kalau kamu kan kadang mau berhenti maksiat gak bisa. Kalau kita ini mau berhenti maksiat susah bener. Nah, kalau nabi, para nabi tidak bisa melakukan maksiat gitu loh. Asal mereka mau melakukan kesalahan, oleh Allah dihindarkan. Mau ngelakuin yang gak bener, oleh Allah dihindarkan. Artinya mamanya di depan itu ada kemaksiatan, di depan ada wanita pada telanjang, di depan ada nabi, ya dibelokkan oleh Allah, enggak lewat situ gitu loh, dijaga oleh Allah hingga terhindar dari maksiat. Itu namanya nabi itu mendapat penjagaan. Hingga tidak ada satupun nabi yang melakukan kesalahan. Kalau kita kok sampai tidak mengimani yang seperti ini, tidak mengimani bahwa nabi itu dijaga oleh Allah, tidak mengimani para nabi itu bersih dari kesalahan, maka kita tidak bisa mengimani nabi secara benar. Banyak di antara kawan-kawan kita yang iman sama nabinya itu keliru banyak. Yang dianggap nabi itu kan manusia juga. Juga bisa salah. Ini nabi itu manusia yang mana? Itu mestinya dong. Kalau manusia kayak kita, iya bisa salah. Dan nabi manusia, tapi dijaga oleh Allah. Maka gak boleh kita samakan dengan manusia yang lain.
Manusia yang lain boleh saja salah, boleh saja lupa. Kalau Nabi tidak salah dan juga tidak lupa. Artinya tidak melakukan kesalahan dari dirinya sendiri dan tidak pernah lupa dari dirinya sendiri, gitu loh. Kalaupun ada Nabi kok ngelakuin kesalahan, ada Nabi yang kelihatannya melakukan kesalahan, pasti bukan atas kesengajaannya, gitu. Tidak ada satupun Nabi yang sengaja melakukan, walaupun bentuknya makro, gitu. Makro, contohnya apa makro? Makan pete, petenya mentah tapi kalau matang nggak apa-apa, enak. Jengkol mentah, kalau jengkol matang enak, jengkol matang nggak apa-apa, jengkol matang mau dimakan. Jengkol mentah kamu makan itu bau mulut. Pete mentah kamu makan bau mulut, gitu loh. Kasih makro. Apalagi yang lain makro. Rokok. Apalagi kencing berdiri. Apalagi wudu hanya satu kali basuhan, itu makro. Wudu kan sunahnya berapa kali? 3 kali. Kalau kamu kok wudunya sekali-sekali, wajah sekali, tangan sekali, sah, tapi hukumnya makruh. Apalagi melihat kemaluannya sendiri, hukumnya apa? Makruh, kecuali ada hajat. Namanya punya kamu digigit kucing, terus kamu lihat mau kamu obati, boleh, enggak makro. Tapi kalau iseng-iseng kamu buka, kamu liatin bolak-balik, bolak-balik, hukumnya apa? Makro. Nah itu Nabi itu enggak pernah ngelakuin yang makro. Coba, Nabi tidak pernah sengaja ngelihat kemaluannya sendiri aja, enggak pernah. Yang makro itu tidak pernah dilakukan secara sengaja. Ini terjadi pada semua para nabi. Banyak sahabat-sahabat yang kemudian saking menjaganya dari makro, kalau mandi pakai celana. Ada yang kalau mandi ditutup matanya. Habis mandi baru. Kalau kamu kan sayang, nggak bisa ngeliatin, sayang maksudnya. Ini semua bentuk yang makruh-makruh itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangankan yang makruh, yang nggak makruh itu pun nggak dikerjakan. Nggak makruh artinya bukan bagian dilarang, tapi termasuk perkara yang rendah. Contohnya kayak apa? Kentut di depan orang, sendawa, makan, itu pekerjaan apa itu? Rendah, ngupil. Pernah kamu lihat Jokowi ngupil? Kalau Jokowi ngupil gimana? Hilang kehormatannya. Presiden begitu, hilang kehormatannya. Lah, Nabi dijaga oleh Allah dari ngelakuin yang haram, ngelakuin yang makruh, dan melakukan yang menghilangkan kehormatannya. Allah menjaga itu hingga kehormatannya selalu terjaga. Hingga tidak sedikit pun Nabi itu turun derajatnya di hadapan manusia. Selalu terhormat, selalu mulia, selalu. Hingga ada seorang kafir
yang dibayar oleh orang-orang Arab untuk membuat syair. Bikinkan syair yang isinya menjelek-jelekan Muhammad. Bayar langsung. Orang Arab itu lebih milih dipukul, lebih milih disakiti secara fisik daripada disakiti dengan syair. Oh, itu menyakitkan. Kalau kamu dipukul pakai fisik, pakai tangan dipukul, sekali pukul sudah selesai. Besok kamu obati sembuh, sudah enggak sakit lagi. Tapi kalau dipukul pakai syair, tiap dibacakan syairnya sakit hati kamu. Besok dibacain lagi sakit hatinya. Orang pada ngelihat bacain tambah sakit lagi. Itu gitu. Hingga mereka merasa terpukul ketika ada seorang penyair membuatkan syair yang menjelek-jelekan mereka. Karena syairnya akan dikenang oleh banyak orang nanti. Jadi itu pukulan yang paling ampuh buat orang Arab. Nah, ada orang-orang Arab yang bersekongkol mau bikin syair untuk menjelekan. Begitu penyairnya datang ke hadapan Nabi, dilihat dari atas, bawah, bawah, ke atas. Yang mau saya jelekkan apanya? Enggak ada yang jelek. Kata penyairnya, andai-andai sendalnya kelihatan jelek di depan saya, akan saya jelekkan dengan syair. Tapi enggak ada. Sendalnya pun enggak kelihatan jelek juga. Dandanannya, parasnya, rambutnya, akhlaknya, cara jalannya. Gak ada satupun yang bisa punya celah, mencela Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah menjadikan penjagaan. Allah menjaga nabinya dari melakukan kesalahan dan dari kurangnya kehormatan. Ini kan Nabi ini setiap berjalan membawa namanya Allah. Siapa ini? Utusannya Allah. Selalu bersandar namanya Allah melekat pada dirinya Nabi. Hingga jadi cerminan, oh ini orang hebat, utusannya Tuhan. Lah kalau enggak dijaga, terus ngelakuin kesalahan, apa enggak nanti dijelekan. Oh, utusan Tuhan kok begitu? Utusan Tuhan kok begitu? Oh, utusan Pak Lurah aja perlente, rapi, keren, eh? Apalagi utusan Allah. Jadi kita harus mengimani, harus punya pondasi keyakinan Nabi orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan baik yang haram ataupun yang kesalahannya itu tidak dilakukan secara sengaja. Kalau ada berita-berita di luar yang kamu baca, berita yang kamu dengar kok menceritakan ada nabi yang berbuat salah, maka kesalahannya dilakukan tanpa dengan kesengajaan. Gitu. Artinya lupa. Artinya dia dijadikan oleh Allah menjadi orang yang melakukan sebuah kesalahan dalam keadaan tidak punya kesengajaan. Maka hal-hal yang demikian tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya para nabi. Seperti contoh, Nabi pernah melakukan sesuatu yang kelihatannya salah. Apa? Nabi pernah wudu dengan satu kali basuhan. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Makruh. Nabi pernah melakukannya. Tapi ketika Nabi melakukannya, keadaan waktu itu memang airnya enggak ada. Memang harus melakukannya sekali basuhan. Kalau dilakukan 3 kali basuhan bagaimana? Gak cukup sampai kaki. Maka agar cukup sampai kaki, dikerjakan 1 kali basuhan.
Maka ya demikian enggak makruh. Makruh itu kalau airnya banyak tapi kamu sengaja sekali basuhan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau airnya sedikit, kamu pun harus sekali basuhan, gitu loh. Agar mencukupi untuk wudu semuanya. Nabi pernah kencing berdiri, hukumnya apa? Makruh. Kok Nabi kencing berdiri? Dalam keadaan darurat. Yang makruh yang bagaimana? Yang makruh punya kesempatan jongkok tapi dia berdiri, itu makruh. Kalau enggak punya kesempatan jongkok, kesempatannya hanya untuk berdiri saja, maka berdirinya enggak makruh. Yang makruh itu bisa jongkok tapi dia enggak mau jongkok. Kayak pakainya celana, tempatnya tertutup, kan bisa dibuka untuk dia jongkok. Tapi kalau tempatnya terbuka, pakainya celana, terus gimana? Ya berdiri begitu. Ini keadaannya tidak memungkinkan untuk jongkok begitu. Maka ketika tidak ada pilihan untuk jongkok, berarti berdirinya enggak makruh. Tapi kalau ada pilihan untuk jongkok, dia milih berdiri, maka berdirinya makruh. Ini, jadi kalau kamu kok baca hadis, baca berita, Nabi pernah wudhu satu kali basuhan, Nabi pernah ngelakuin yang kelihatannya makruh, maka harus kamu luruskan. Tidak pernah Nabi ngelakuin perkara yang makruh. Kalaupun itu kelihatannya makruh, ketika terjadi pada Nabi, hukumnya jadi wajib. Membasuh air sekali basuhan, hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena enggak ada lagi air yang lain. Jongkok, kencingnya berdiri enggak jongkok, hukumnya wajib. Kenapa? Karena enggak bisa jongkok. Ini yang demikian harus kamu ketahui, jangan sampai kamu terjebak dengan cerita-cerita di luar, terjebak dengan hadis-hadis yang kelihatannya menceritakan Nabi pernah ngelakuin satu kesalahan. Sampai dengan Nabi juga pernah ngelakuin sholat duhur dua rakaat. Sholat duhur biasanya berapa? 4. Nabi 2 rakaat salam. Begitu salam, sahabatnya ikut salam. Wong nabinya salam. Begitu salam, sahabatnya nanya, "Ya Rasulullah, ini tadi digosor apa lupa?" Maka Nabi bangun lagi, kemudian melanjutkan sholatnya, nambah lagi 2 rakaat. Terus itu kan kesalahan, iya, tapi tidak dilakukan secara sengaja. Nabi bukan sengaja, oh saya mau sengaja sholat 2 rakaat, nanti salam biar diingatkan. Itu namanya sandiwara kalau begitu. Nabi enggak pernah sandiwara seperti itu. Nabi itu ya kalau ngelakuin sesuatu ya betul-betul benar. Kalau di hatinya itu ingatnya itu 2 rakaat, ya betul-betul ingatnya itu 2 rakaat. Kalau emang ingatnya itu 4 rakaat, ya ingatnya 4 rakaat. Ketika Nabi 2 rakaat salam, yang di hatinya Nabi ingatnya itu 4 rakaat. Maka Nabi salam. Ketika salam diingatkan sama sahabat yang lain, kan baru 2 rakaat ya Nabi. Oh iya, kata Nabi. Maka Nabi bangkit lagi, menambah lagi 2 rakaat. Itu yang demikian ketika itu terjadi pada Nabi, maka kita harus tahu yang demikian itu menjadi contoh hukum untuk kita. Kalau kita sampai nanti ngelakuin yang sama seperti itu, 2 rakaat salam, 3 rakaat salam, maka ketika diingatkan sama orang lain, kurang 1 rakaat loh, tambah lagi 1 rakaat.
Tinggal bangun lagi, enggak usah diulang dari pertama. Ini faedahnya. Nabi mencontohkan, oh ternyata caranya kalau ada orang kok salah rokaat, lupa rokaat, maka enggak perlu ulang dari pertama. Cukup dia nambah lagi kurangnya rokaat, terus terakhirnya ditambahin sujud sahwi. Ngapain dia? Enggak punya tempat lain dia. Terus Nabi juga pernah doa kunut. Nabi lupa baca kunut. Kemudian Nabi sujud sahwi. Lupanya Nabi waktu baca kunut ya juga bukan sengaja. Tapi tidak sengaja. Allah jadikan Nabi itu lupa. Untuk apa dijadikan lupa oleh Allah? Agar menjadi contoh hukum untuk kita. Kalau sampai nanti kamu kok lupa kunut, maka tinggal kamu sujud sahwi. Ini bentuk perbuatan-perbuatan yang seperti ini semuanya diambil dari contoh perilakunya para nabi-nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam. Ini jangan sampai kita menganggap ada nabi yang pernah melakukan kesalahan secara sengaja. Baik itu hukumnya haram ataupun hukumnya makruh. Seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam dikenal sampai disebut dalam Al-Qur'an, Nabi Adam melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahan Nabi Adam apa? Makan buah buldi. Maka kesalahan Nabi Adam jangan kita terima mentah-mentah bahwa Nabi Adam sengaja menentang perintah Allah. Gak ada. Dan Nabi dilarang oleh Allah tapi sengaja ditentang. Ini gak pernah terjadi. Itu bukan nabinya Allah yang begitu. Itu kok Nabi Adam kok makan buah khuldi? Melakukannya pasti karena tidak sengaja. Gitu dong. Ya kita gak bisa kemudian serta-merta Nabi Adam aja salah. Maka kita ya sebagai anak cucunya juga bisa saja salah. Ini gak boleh, begitu gak boleh. Gak layak umat Islam merendahkan nabinya seperti itu, gak layak. Nabi Adam itu makan buah khuldi, jangan dijadikan alasan gara-gara makan buah khuldi Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam akan diturunkan ke dunia itu sudah diberitakan sebelum Nabi Adamnya diciptakan. Gitu loh. Allah berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hei para malaikat, saya kasih tahu, saya akan menciptakan khalifah yang akan saya taruh di bumi. Gitu. Allah sudah kasih berita ke semua malaikat. Semua malaikat yang ada itu ketika diberitakan sama Allah, ya nerima. Oh ya, siap ya Allah. Tapi ada malaikat-malaikat kecil-kecil, entah itu iblis, entah siapa yang nanya, ngapain ya Allah bikin malaikat, bikin manusia? Kan kami ini sudah taat kepada Engkau ya Allah. Lagian manusia itu nanti kalau dibikin akan menumpahkan darah, akan berantem, akan saling bunuh, saling fitnah, saling caci, saling keji. Dikatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihuka
anuqaddisulak, ya Allah, kan kami sudah bertasbih kepadamu, kami hamba-hamba yang sujud kepadamu, yang mensucikan engkau. Ini Allah memberitakan kepada para malaikat, wah, Allah akan bikin hamba yang nanti akan turun ke muka bumi. Jadi jangan koro-koro makan buah huldi, Nabi Adam turun ke dunia. Kalau gak makan buah huldi, gak turun gitu. Tetap turun, mau makan buah huldi, gak makan, tetap turun. Kenapa? Karena penciptaan Nabi Adam itu diprogram untuk di dunia, gitu loh, untuk di bumi. Jangan kayak orang Yahudi, kata orang Yahudi, orang Nasrani, gara-gara Nabi Adam makan buah huldi, manusia jadi susah semua. Nabi Adam yang buat manusia sedunia ini susah, itu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam gak makan buah huldi, kita semua sudah di surga, tidak akan ke mana. Ada begitu, itu perkataan orang goblok saja yang begitu. Di surga gak ada orang kencing, di surga gak ada orang berak, apalagi melahirkan. Gak ada orang melahirkan di sana, melahirkan adanya di dunia, gitu loh. Dan Nabi Adam itu kok dikeluarkan dari dunia, dari surga, ngapain? Dikeluarkan dari surga, turun ke bumi, suruh punya anak yang banyak, nanti masuk surga lagi, bawa temen, gitu loh. Di surga kalau sendirian Nabi Adam kegedean, tempatnya terlalu luas. Jadi Allah jadikan Nabi Adam turun ke dunia biar punya anak banyak, terus masuk lagi ke surga. Jadi jangan pernah punya anggapan kayak orang Nasrani, kayak orang Yahudi, manusia yang paling besar salahnya Nabi Adam. Kalau kamu kok begitu keyakinannya, walaupun kamu pakai peci putih, pakai kokok putih, hati kamu palak salib. Hati kamu masih sekeyakinan dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang meyakini Nabi Adam itu berbuat kesalahan yang besar. Kalau kita, ini pendapatnya, Nabi Adam dijaga oleh Allah dari kesalahan. Lalu itu kok ngelakuin kesalahan? Pasti tidak sengaja, gitu. Tidak mungkin seorang Nabi ngelakuin kesalahan dengan kesengajaan. Lalu kalau dihukum, oh, urusan hukum-hukum itu urusan Allah. Oh, Nabi Adam gak makan buah huldi aja tetap akan turun ke dunia. Allah bikin skenario sekehendaknya Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nabi Adam akan turun ke dunia. Jadi jangan lihat makan buah huldinya, jangan. Tapi kita lihatnya, memang Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Untung Nabi Adam makan buah huldi, gitu mestinya. Kalau gak makan gimana? Kamu gak lahir begitu. Kamu gak ngaji di masjid ini, gak ngaji. Gara-gara Nabi Adam makan buah huldi, kita bisa kumpul di masjid ini, bisa ngaji, kita bisa kenal Allah, bisa. Jadi bersyukur mestinya. Untung Nabi Adam makan buah huldi. Itu jangan kayak Yahudi, gara-gara Nabi Adam makan buah huldi, saya jadi susah. Dibalik justru, gara-gara Nabi Adam makan buah huldi, saya bisa lihat surga. Begitu mestinya. Beruntung kita Nabi Adam makan buah huldi. Ya. Jadi ini keyakinan yang benar harus begitu, jangan dibalik. Jangan sampai kamu mencacati ada seorang nabi yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Jadi semua nabi-nabi begitu. Gak ada satu nabi pun yang ngelakuin kesalahan dengan sengaja. Gak ada. Nabi Musa alaihi salam mukul orang, sekali pukul mati. Ini ya bukan kesengajaan. Nabi Musa lihat ada orang Yahudi berantem sama anak buahnya Fir'aun. Dipisah karena sama-sama Yahudi, dibelain sama Nabi Musa.
Kemudian Nabi Musa bantuin orang Yahudi ini, ketika yang satu didorong sama Nabi Musa, terpukul, jatuh langsung mati. Nabi Musa itu tenaganya 100 ekor kuda gitu. Tenaganya sama dengan 35 orang laki-laki. Satu orang sama kayak ini, tenaga yang luar biasa yang Allah jadikan memang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Semua nabinya begitu. Rasulullah SAW demikian. Ada batu besar yang enggak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Sahabat enggak sanggup mecahin batu itu. Lapor sama Nabi, ya Nabi, kita mau bikin parit. Tapi ada batu besar nih, kalau batu ini enggak dipecahkan, parit enggak bisa ngalir airnya, ya Nabi. Karena Nabi ambil alat pemecah, dipukul sama Nabi, bismillah, langsung pecah berantakan. Ini memang nabi-nabi itu oleh Allah diberikan tenaga yang melebihi manusia yang lain. Sama dengan hubungannya, nabi berhubungan sama istri-istrinya. Allah berikan kekuatan yang enggak sama dengan laki-laki yang lain. Jadi enggak ada nabi lemah syahwat, enggak ada. Enggak kayak kita, itu mah Viagra segala pakainya. Loyo kayak pedoyo. Enggak ada nabi lemah syahwat, enggak ada. Allah berikan kekhususan bagi para nabi-nabinya. Jadi kita wajib mengimani tidak ada satupun nabi yang melakukan perbuatan haram ataupun makruh, dan juga tidak ada yang melakukan perbuatan yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Kemudian lawannya yaitu mustahil nabi berkhianat. Artinya mustahil nabi itu mencoreng kemuliaan dirinya sendiri dengan sengaja melakukan perbuatan makruh ataupun perbuatan haram. Ada perbuatan haram, perbuatan makruh, nabi tahu sengaja dilakukan untuk mencoreng kemuliaannya, ini enggak ada. Kayak pejabat-pejabat ketika naik jabatan disumpah pakai Quran, tapi sengaja korupsi. Artinya apa itu? Sengaja mencoreng kemuliaan dirinya sendiri, gitu loh. Dia sudah tahu kalau saya korupsi, saya akan terhina. Tapi kan enggak sekarang. Sengaja korupsi, begitu ditangkap KPK malah selfie. Sakit ini. Berarti KPK sama dia akur maksudnya. Nah, ini orang-orang yang aneh. Ada orang ngelakuin kesalahan malah selfie. Orang dulu semua kalau ngelakuin kesalahan mukanya menunduk, malu, ditutup, ya. Ini ada orang ngelakuin kesalahan kok malah, ini kira-kira waras apa enggak itu? Bangga dengan orang bangga itu salah itu memalukan, salah itu menghinakan, ini malah bangga. Makanya nanti di antara hukumannya di akhirat itu Allah berikan hukuman dua. Ada yang dihukum dengan hukuman yang berat, siksaan yang berat, ditambah lagi hukuman yang memalukan. Apa memalukannya? Diceritakannya semua aib-aib kita di hadapan manusia semuanya. Ini ada yang nanti mau, ya Allah, udah tolong enggak usah pakai diceritakan, ya Allah. Saya dihukum aja langsung, ya Allah. Saya siap. Kenapa? Malu, ya Allah. Jadi malu itu bagian hukuman. Ketika kamu kok punya kesalahan, salahnya kamu itu diketahui orang, kita akan merasa malu.
Ya kita kalau minta Allahumma astur aurati wa amin ro'ati, ya Allah tutuplah aib-aibku ya Allah, tutuplah kesalahanku ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, taubat ya Allah, agar kesalahan kita enggak dibuka di depan orang lain. Ada seorang hamba yang munajat kepada Allah, ya Allah saya punya salah ya Allah, saya mohon engkau mengampuni kesalahanku. Kata Allah, sudah ku ampuni kesalahanmu. Tapi waktu saya ngelakuin itu kan yang ngelihat banyak ya Allah. Malaikat ngelihat, bumi ngelihat, matahari ngelihat. Mereka jadi saksi ya Allah. Udah nanti lupa semua. Malaikat dijadikan lupa. Bumi yang kamu injak akan diganti oleh Allah. Matahari yang kamu lihat jadi saksi akan diganti oleh Allah. Hingga enggak ada lagi saksi yang melihat. Allah hilangkan semua saksi-saksi yang melihat kamu maksiat. Kenapa? Bagi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak perlu khawatir akan ada saksi yang melihat kemaksiatan kamu. Kecuali orang goblok yang ketika dia maksiat secara sembunyi-sembunyi, enggak ada yang lihat. Kemudian pagi-paginya dia cerita sama orang. Nah ini goblok. Semalam gua dapet cewek, udah gak ada yang tahu dianya. Ini luar biasa gobloknya ini. Hah? Semalam gua habis 2 botol. Semalam saya judi menang. Semalam, wah ini salahnya double, hukumannya beratnya begitu. Yang semestinya dia tutupi aibnya, yang semestinya tutupi kesalahannya, malah diceritakan sama orang, dia bangga berbuat salah. Wa na'udzubillah. Jangan sampai kita ketika melakukan kesalahan kemudian menceritakan kesalahan kita kepada orang lain dengan bangga lah. Jadi salah itu enggak usah diceritain. Kalau kamu berbuat salah yang dulu-dulu, simpen kunci sudah, tutup buku, enggak usah diceritakan. Walaupun ke istri kamu, walaupun ke sahabat kamu, walaupun ke teman-teman dekat kamu, enggak ada pentingnya. Ada kiai dulu pernah jadi preman, mantan preman jadi kiai. Mending daripada mantan kiai jadi preman dong. Kalau mantan preman jadi kiai mending, banyak yang begitu banyak. Ketika dia jadi kiai dia cerita, dulu waktu saya jadi preman, saya kalau minum pakainya kret-kret, berbotol-botol, itu enggak layak. Kenapa enggak layak cerita? Nanti yang dengar akan dianggap, oh berarti orang kalau mabuk juga masih bisa jadi kiai kalau begitu. Enggak layak diceritakan. Kalau ditanya Pak Kiai dulu pernah mabok enggak? Enggak. Begitu selesai. Walaupun dia dulunya pernah mabok, makanya enggak berhenti gitu loh. Enggak pernah geser. Enggak sedikit ya kalau minum gitu. Tapi enggaknya tampilkan. Agar kesalahan itu enggak dicontoh oleh yang lainnya. Jadi enggak perlu salah diceritakan. Seorang laki-laki pernah berbuat zina ketika kawin. Cerita sama istrinya, dulu mak saya suka zina mak, saya sudah tobat sekarang. Itu enggak layak diceritakan. Tutup ceritanya, enggak ada yang tahu kamu zina. Sudah biar enggak ada orang tahu. Jadi jangan menceritakan kesalahan-kesalahan kita, apalagi sampai bangga. Rusak. Ya. Jadi tidak ada satupun nabi yang berkhianat. Apa itu artinya khianat? Artinya ketika dia diberikan amanah, dia melakukan satu kesalahan. Ketika dia dipercaya untuk melakukan sesuatu, tapi dia melakukan kesalahan dengan sengaja. Maka ini harus kita garis bawahi bahwa mustahil itu terjadi pada para nabi. Dan nabinya bukan cuma nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Banyak kiai-kiai yang punya anggapan bahwa oh yang sifatnya maksum itu cuma Nabi Muhammad.
Yang dijaga enggak punya salah dari awalnya sampai akhir cuma Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu. Kita wajib imani yang punya sifat maksum itu semua Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya punya sifat maksum. Hingga kita bisa mengimani dan memuliakan semua Nabi. Makanya kamu kalau nyebut Nabi mesti disambungi Nabi Adam. Sambungannya apa? Alaihis Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kok alaihissalam? Makanya Allah berikan, Allah jadikan bagi mereka itu keamanan, keselamatan, penjagaan. Berarti maksum ini terjadi untuk semua para nabi, enggak cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini yang wajib kita imani, yang wajib kita pedomani sebagai keimanan kita pada para nabi. Apabila ada berita yang kita dengar, apabila ada informasi yang kita peroleh, baik itu dari buku-buku, baik itu dari cerita-cerita televisi, baik itu dari cerita-cerita kiai, maka harus kita jaga hati kita, jangan sampai kita mengimani sesuatu yang sampai mencoreng kemuliaan para nabi. Kita wajib mengimani mereka lah pemimpin kita, merekalah penuntun kita, merekalah panutan kita, mereka adalah utusan yang dimuliakan oleh Allah. Hingga mereka adalah manusia yang paling terhormat di alam raya ini. Malaikat taat kepada Allah tanpa pernah berbuat maksiat sekalipun. Tapi kedudukan malaikat masih di bawah para ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Di kitab Qidatul Awam ada tulisan, ada bait yang menceritakan bahwa kemaksuman nabi itu di atas para malaikat. Malaikat itu maksum. Malaikat dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Maka enggak ada malaikat berbuat salah, enggak ada. Lah, kalau malaikat dijaga oleh Allah, enggak pernah ngelakuin kesalahan, sedangkan para nabi itu di atasnya para malaikat, maka penjagaan Allah kepada para nabi melebihi penjagaan kepada para malaikat. Jadi begitu dong. Malaikat saja yang di bawahnya nabi maksum dijaga, apalagi para nabi-nabinya gitu loh. Jadi kalaupun nabi itu kelihatan ngelakuin kesalahan, maka catat ini sebagai peragaan hukum agar kita ngerti bagaimana mempraktekkan hukum, agar kita enggak salah ketika melakukan sebuah praktek. Kalau pas saya ngelakuin seperti ini gimana, saya begini gimana, saya gini. Nabi mempraktekannya seperti apa? Sholat dalam keadaan sakit. Berarti nabinya dijadikan sakit. Terus nabi sholat dalam keadaan sakit. Umat yang ngelihatnya tahu, oh caranya sholat begini. Kalau nabinya enggak sakit, terus ngajari orang berbuat sholat waktu sakit, enggak sempurna. Gitu loh. Itu namanya sandiwara. Tapi nabi betul-betul dijadikan sakit oleh Allah dan melakukan tata cara sholat dikala dia sakit. Hingga sholatnya betul-betul, oh begini caranya orang sholat waktu sakit. Cara duduknya begini, oh kalau sholat waktu tidur, oh begini caranya, oh sholat di kendaraan caranya begini. Makanya semua yang dikerjakan nabi adalah peragaan hukum bagi kita. Apapun yang kita lihat, kita ambil pedoman hukumnya, oh
jadi hukum wajib, jadi hukum. Kalau Nabi enggak pernah kencing berdiri, selamanya kencing Nabi jongkok terus, jadinya hukum apa? Nanti jadi wajib. Kencing jongkok jadi wajib, kan berat kamu. Berarti kalau kamu kencing berdiri hukumnya apa? Haram dong. Nah, untung Nabi pernah kencing berdiri gitu loh. Karena Nabi pernah kencing berdiri sekali, maka itu jadi hukum. Oh, kencing berdiri hukumnya makruh. Kenapa? Kalau wajib sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau pernah ditinggalkan berarti hukumnya sunnah. Gitu loh. Ninggalkannya pun bukan kesengajaan, tapi sebagai praktek hukum. Nabi pernah lupa kunut. Kalau Nabi enggak pernah lupa kunut, jadinya kunut nanti wajib. Kunut jadinya rukun. Semua begitu. Jadi yang Nabi itu kelihatan ngelakuinnya salah, maka itu praktek hukum untuk kita. Wudu sekali basuhan, oh ternyata boleh. Nabi pernah wudu pakai air segelas. Bisa enggak? Ya bisa. Kalau kita enggak bisa. Kenapa? Nabi itu kulitnya kayak sutra. Air kalau nempel, airnya enggak mau lepas. Mau ngalir terus. Kalau kamu kan enggak tetes air, belum bawa kering. Kering, airnya enggak betah di kulit kamu. Baru nempel, susut kering. Kenapa? Oh, sudah kulitnya kasar. Dosa semua. Sehingga kalau wudhu pakai air segini kita kurang. Kalau Nabi cukup. Kenapa? Tangannya lembut, kulitnya lembut ketika dibasuh. Tapi tetap ketika nanti kepepet, air segini pun bisa dipakai untuk wudhu. Caranya bagaimana? Ya sekali basuhan. Wajah sekali. Tangan sekali. Rambut sekali, kaki sekali, selesai. Di air segini cukup untuk wudu ketika memang darurat. Jadi semua praktek-praktek yang seperti itu dikerjakan Nabi sebagai perjalanan hukum untuk kita. Agar kita bisa praktek hukum ketika terjadi masalah-masalah yang seperti itu. Jangan sampai semua kejadian itu membuat kita mengurangi derajat kemuliaan Nabi. Jangan. Wajib kita imani Nabi manusia termulia, manusia terhormat, dan punya sifat amanah, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Jadi kalau mau diukur begini, Nabi jadi Rasul usia 40, diproklamirkan di dunia sebagai Rasul usia 40. Setelah 40 tahun sampai usia 63 tahun turun agama dan Nabi mempraktekkan agama. Yang dipraktekkan Nabi dari usia 40 sampai 63, kalau ditarik mundur ke usia sampai dia bayi, itu perbuatannya sama. Gitu loh. Walaupun hukumnya itu turun setelah usia 40, tapi Nabi sudah melakukan itu sudah sejak bayi. Gak pernah minum arak, gak pernah judi, gak pernah berbohong, gak pernah zina, gak pernah. Sudah dipraktekkan sejak bayi, hingga ketika ditarik mundur pun sama. Kan beda sama kita. Kalau kita kan gak begitu. Kita begitu jadi kiai, jadi terus sekarang jadi kiai, lu kan dulu nakal banget. Perkataan itu kadang muncul gitu loh. Kamu sekarang jadi presiden ya? Wah, dulu kan lu bego banget. Kok bisa jadi presiden kamu sekarang gitu? Ini ada perkataan gitu, ada gitu loh.
Nah, yang seperti itu enggak terjadi pada Nabi. Jadi setelah beliau diproklamirkan jadi Rasul, tidak ada orang yang menceritakan ini mah dulunya begini, enggak ada. Itu kemuliaan Nabi yang dijaga oleh Allah sejak lahir sampai beliau meninggal, Allah jadikan penjagaan. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi, nama mereka juga tidak ngelakuin kesalahan, tapi sahabat Nabi bukan maksum, tapi namanya Mahfud. Apa itu Mahfud? Bukan Mahfud MD, bukan. Namanya Mahfud. Apa itu? Menjaga diri. Kalau Nabi dijaga oleh Allah, kalau para sahabat menjaga dirinya untuk tidak ngelakuin maksiat. Jadi kalau kita pangkatnya kiai, ulama, sampai pada sahabat, mereka menjaga diri mereka agar tidak tersentuh pada kemaksiatan, namanya mahfud. Kalau yang dijaga oleh Allah namanya maksum. Nah, kalau mahfud bisa ngelakuin kesalahan enggak? Bisa. Karena kadang apa, seorang itu khilaf, seorang itu apa, melakukan tertipu oleh sesuatu yang ngelakuin kesalahan. Tapi kalau Nabi, oh enggak bisa. Sengaja ngelakuin maksiat enggak bisa. Allah menjaga mereka. Kenapa? Mereka menyandang kemuliaannya Allah sebagai utusan Allah. Kalau sama mereka cela, mereka itu cacat, terhina, maka sama juga ada penghinaan untuk Allah. Oh, utusannya Allah kok begitu? Nah, ini kan merendahkan. Demikian enggak terjadi pada para rasul alaihim wassalatu wassalam. Insyaallah kita akan teruskan yang akan datang, bicara sifat yang ketiga, yaitu yang wajib pada para nabi, yaitu wajibnya para nabi bersifat tabligh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana aqtarabna bi annana aqtarabna wa annana asrafna 'ala al-ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana 'awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil badai wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.